Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan uji CNC. Untuk ini adalah CNC dengan ukuran full triplek. Dan kali ini saya akan mencoba untuk memotong dan menggravir akrilik dengan ketebalan 3 mili menggunakan mata router Enmil ukuran 6 mili. Ini adalah yang akan dikerjakan oleh CNC-nya. Jadi Super Max 3 yang digunakan untuk mengontrol dari CNC, dan ini untuk modulnya. Baiklah, mari kita mulai.
untuk proses pemotongannya. Selesai, kita lihat dulu hasilnya. Untuk hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Baiklah, sekian dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.